Halo pemirsa YouTube, masih bersama kami di saluran kesayangan Anda, yaitu Tutorial Gorden. Ya, kali ini lipat seperti ini. Ya. Nah, kemudian ke bagian atas. Potong saja. Seperti ini. Setelah potong, ambil bagian sini. Ya. Potong seperti ini. Lipat seperti ini. Luruskan saja. Sudah lurus. Kemudian beri jarak kira-kira 5 jari. Luruskan ke bagian ini. Oke. Kemudian buat seperti ini. Buka. Buka seperti ini. Nah, ini sudah ada tanda. Ini juga sama. Ini juga sama. Kemudian kita lihat jahit bagian ini. Jahit. Jahit saja. Kasih jarak kira-kira 1 jari. Come on. Jahit bagian ini sudah ditandai ya, ini sama, jahit saja, ini ya, jahit seperti ini. Kasih jarak kira-kira 1 jari.
Oke, seperti ini bisa dilihat. Kemudian bagian kiri sudah selesai dan bagian kanan sama. Jahit juga bagian ini yang sudah dikasih tanda ini ya. Ini juga jahit. Sama, ini juga jaraknya kira-kira satu jari, sesuaikan dengan ini. Oke, sesuaikan saja. Oke, seperti ini ya. Jahit saja. Oke. Maka hasilnya bagian satu adalah ini. Ini adalah bagian satu. Bisa Anda lihat. Mini curtain. Oke, ini adalah bagian satu. Seperti ini ya. Kemudian satu lagi. Sama seperti bagian satu, ini adalah bagian dua, ini bagian satu, sama seperti yang tadi ya. Jahit kira-kira 1 cm, ini sudah ditanda. Jahit seperti ini. Kasih jarak kira-kira satu jari. Oke, setelah itu selesai bagian kanan, kemudian bagian kiri lagi, sama seperti yang tadi, bagian ini ya. Nah, ini ya. Kemudian jahit sesuai tanda. Jaraknya satu jari atau 1 cm. Oke, setelah itu lihat saja, ada dua penampilan. Oke, ada dua penampilan seperti ini, dan kita lihat. Ayo, come on! Baik, ini adalah penampilan mini curtains.
miniature tanks. Nah, ada dua. Ini juga sama. Bisa Anda lihat. Seperti ini ya. Ini bisa dijahit atau sewing. Jaraknya kira-kira satu jengkal ya. Nah, ini adalah bentuknya. Miniature Times. Cortina, mini Cortina. Oke, seperti inilah kira-kira bentuknya, ada dua. Oke, terima kasih untuk pemirsa, pemirsa YouTube Tutorial Gorden. Please share video. Please share video. Salam Tutorial Gorden.